jangan lupa like, comment, share, share video ke teman-teman. Dadah. Hai hai hai, assalamualaikum mom, welcome back to my YouTube channel. Hai mom, hai semua, selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat seperti aku dan juga keluarga aku di sini. Hari ini aku mau nge-share lagi rutinitas harian aku sebagai ibu rumah tangga. Dan kalau kalian penasaran hari ini aku ngapain aja, simak videonya sampai habis ya. Dan jangan di skip-skip. Hari ini aku baru aja pulang dari rumah sakit ya mam. Jadi rutinitas aku ini aku ambil atau aku take videonya di jam 10 malam. Nah, pulang dari rumah sakit tadi aku mampir ke warung dekat rumah karena ada beberapa kebutuhan dapur yang udah habis dan sampai sekarang aku belum sempat buat belanja mingguan. Nah, tadi aku ada beli telur setengah rak itu 15 butir harganya 25.000. Kalau di tempat aku telur enggak ada yang dikiloin ya mam, jadi belinya itu kalau enggak per butir, per rak atau setengah rak gitu. Terus lanjut di sini juga tadi aku ada beli bawang-bawangan, bawang putih 5.000 dapatnya 3 bonggol, terus bawang merah aku juga tadi beli itu setengah liter harganya 10.000. Nah, tadi ada lengkuas, lengkuasnya itu enggak aku beli tapi dikasih sama yang punya warung ya, karena tadi aku belinya itu cuma satu bonggol gitu dan katanya enggak usah dibayar kalau si lengkuasnya. Nah, ini langsung aja aku pindahin hasil belanjaan aku di warung tadi ke tempatnya masing-masing ya. Jadi kalau untuk telur sama bawang-bawangan ya aku taruh di keranjang bulat seperti ini. Karena aku simpannya itu di suhu ruang aja. Terus aku juga tadi ada beli tomat. Ini tomatnya tadi beli 2.000 ya, dapatnya segini. Aku sengaja kalau beli tomat gak pernah beli banyak karena gampang busuk gitu ya. Terus ada beli cuka, ini ambil yang ukuran sedang, itu harganya 5.000 untuk botolan seperti ini. Terus tadi juga beli tisu satu itu 7.000 karena tisu yang di awal bulan itu untuk stok dapur udah habis, jadi di sini aku ambil satu aja karena yang di meja makan juga udah habis. Jadi ini langsung aja aku refill ya tisunya ke dalam tempat tisu yang aku sediain di dapur. Nah, ini tuh emang aku simpannya biasa di meja makan gitu ya, jadi khusus buat di meja makan. Nah, ini langsung aku rapi-rapiin untuk tisunya. Lanjut, aku juga tadi ada beli lada bubuk 3 saset yang harga per sasetnya itu 1.000-an. Jadi totalnya itu 3.000 ya. Di sini aku langsung refill aja untuk lada bubuknya. Kebetulan untuk lada bubuk di rumah sisa dikit, jadi langsung aja kita refill. Nah, total belanjaan aku untuk hari ini di warung semuanya itu 57.000 ya. Jadi seperti biasa aku tuh belinya yang sesuai stok yang habis aja. Nah, gak tau kenapa belakangan lagi sibuk banget mam sama urusan dunia nyata. Alhasil untuk belanja mingguan itu agak molor terus. Jadi aku sempetnya kayak belanja harian aja dan gak bisa selalu take videonya. Ini aja aku baru habis pulang dari rumah sakit karena adiknya mama itu masuk rumah sakit. Jadi aku yang ngurusin, aku yang jagain di sana seharian. Nah, pulangnya baru deh sempat buat ngerjain pekerjaan rumah yang ketunda dari pagi tadi. Nah, di sini kondisinya anak aku udah tidur, suami juga udah tidur dan aku sempetin buat rapiin hasil belanjaan aku karena besok pagi aku ada kegiatan di kantornya Pak suami itu pagi-pagi banget, jadi enggak sempet buat ngelaksanain atau ngelakuin hal seperti ini di pagi hari besok, mam. Nah, tadi hasil belanjaan aku setelah aku tatain, dirapiin gitu, ini aku kembaliin ke tempatnya ya. Untuk cuka aku taruh di meja makan bareng sama botol kecap dan saus-saus karena biasanya itu kepake kalau kita pas mau lagi makan ya.
tomat langsung masuk kulkas. Dan ini aku mau sekalian refill beras karena stok beras sisa dikit. Kalau untuk wadah berasnya ini tuh muatnya 12 kg, harganya juga murah banget. Ini cuma 50 ribuan aja mam pas aku beli kemarin, dan ini muat 12 kg. Kalau kalian mau samaan, link tempat beras yang aku pakai ini ada di description box ya. Nah, kalau aku sendiri biasanya untuk refill beras nunggu sisa dikit atau pas berasnya emang benar-benar habis ya. Gak pernah langsung refill 10 kiloan gitu, jadi rata-rata 5 kilo aja. Meskipun aku ada stok beras di rumah, tapi aku nunggu 5 kilo gitu habis baru aku refill lagi. Nah, ini udah selesai untuk refill-refillnya. Aku rapiin lagi untuk berasnya. Nah, tadi beras yang sisa itu gak aku keluarin dulu, baru aku timpa sama beras yang baru. Karena pas aku beli beras yang sisa stoknya itu dengan beras yang baru aku refill itu barengan. Dan untuk expire-nya juga ada ya, tanggal expire-nya. Nah, ini juga gak bakalan nyampe di bulan depan. Paling akhir bulan juga udah habis untuk stok beras 5 kg ini. Oke, ini kelar refill beras, kita balikin juga ke tempatnya. Aku taruhnya di layer bag pink. Terus lanjut beresin cucian piring aku yang tadi sore, karena tadi sore cuma pulang ke rumah buat mandi dan nyuci piring bentar, terus aku tinggal balik ke rumah sakit lagi. Nah, kalau cucian piring udah kering itu langsung aja aku masukin ke dalam rak piring atau dibalikin ke tempatnya semula ya mam, biar di area wastafel itu agak lega kalau misalnya cucian piring yang kering itu udah diberesin. Nah, paling enak kalau misalnya malam hari itu beraktivitas seperti ini sebelum tidur ya mam, karena gak ada yang gangguin. Biasanya kalau malam hari sebelum tidur aku beres-beres, tapi ternyata pulang ke rumah itu rumah udah bersih. Jadi tadi pas suami katanya nyapu sama ngepel dari depan sampai ke dapur gitu ya. Kalau pas suami ada di rumah emang enak ya, karena kebantu. Selain ngebantuin aku ngejaga anak, dia juga sering ngebantuin aku buat ngurusin rumah. Nah, kayak hari ini dia tuh yang jaga rumah, sama sekalian aku titip buat jagain anak. Dan katanya tadi sore karena lumayan berdebu di tempat aku, kan gak pernah turun hujan ya mam, malah cuacanya panas banget terus berangin, makanya debu itu gampang masuk ke rumah, apalagi di area dapur ya, karena kan dapur belum di plafon, jadi gampang banget debuan gitu mam. Nah, pak suami katanya tadi habis ngepel seluruh rumah, yang di lantai 2 juga diberesin sama pak suami, terus tadi katanya juga disapuin. Jadi pas aku pulang ke rumah ya langsung enak ya perasaannya, karena pekerjaan rumah itu berkurang lagi satu. Nah, tugas aku tadi cuma beresin hasil belanjaan aku yang dari warung tadi, dan ini aku rapiin cucian piring aku yang tadi sore. Nah, untuk belanja di warung tadi aku pengen banget videoin, tapi ternyata HP aku lowbat, jadi aku gak sempet buat videoin. Nah, setelah nyampe rumah, setelah aku cas juga untuk HP-nya, baru deh aku sempat bikin videonya. Oke mam, ini udah hampir selesai ya rutinitas aku di malam hari. Dan aku minta maaf karena beberapa hari kemarin juga sempat libur upload. Ini sepertinya juga 4 hari baru aku bisa upload kegiatan aku lagi. Dan aku mohon maaf banget karena gak bisa tiap hari konsisten upload di YouTube ya, karena ada kegiatan di luar rumah juga, ada usaha juga yang mesti aku jalani. Jadi aku usahain take video sebisa aku ya mam. Oke mam, terima kasih udah nemenin aktivitas aku di dapur pink malam hari ini. Semoga video aku selalu bermanfaat dan juga menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan follow aku juga di Instagram di @kirski93. Linknya ada di description box. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.